Хочу вам розповісти, що робиться в нас в Збройних силах України, в основному в Черкаській області. Para militan dari Brigade ke-42 Angkatan Bersenjata Ukraina mengeluh bahwa mereka digunakan sebagai umpan meriam. Hal ini diungkapkan oleh salah satu prajurit dan direkam hingga diunggah di Telegram Kamis 11 Agustus 2022. Dalam pernyataannya yang berdiri di depan prajurit lainnya, tentara Ukraina ini mengaku menyesal mengikuti perang. Menurut Nazi Ukraina, 2 dari 3 batalion dihancurkan. Unit inilah yang terletak di dekat Avdiivka, di mana pasukan sekutu dengan dukungan artileri dan penerbangan Rusia memberikan pukulan kuat pada angkatan bersenjata Ukraina sehingga mereka merasa jadi tumbal dalam pertempuran. Mereka kompak untuk mengeluh dan menyatakan mundur dalam peperangan. Нас маринували до вечора і зачитали нам наказ на виконання бойової дії, такої цікавої, де вже була зайнята орками цими. І нас отравляли саме пекло. Тобто нам, щоб було понятно, дали БК, автомати, лопати кожному, літр води.